Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini terkuak Arya Saloka sudah balik ke Ikatan Cinta. Ini buktinya. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari gorajuara.com, beredar kabar Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta hingga membuat warganet semakin heboh. Diketahui sinetron Ikatan Cinta memang telah membuat nama Arya Saloka melambung tinggi, hingga Arya Saloka telah hengkang dari Ikatan Cinta. Suami Putri Anu ini masih aja dikaitkan dengan sinetron tersebut. Kabar Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta memang bukan isu baru pertama kali muncul. Kabar ia akan kembali ke Ikatan Cinta sudah terdengar beberapa kali. Namun hingga kini, suami Putri Anu tersebut masih saja belum kembali ke Ikatan Cinta dan beradegan kembali bersama Amanda Manopo. Memang isu kembalinya Arya Saloka ke Ikatan Cinta juga sudah terlihat usai bertemu dengan Direktur MMC TV Bakti Tama. Selain itu, Amanda Manopo juga sudah memberikan reaksi terhadap kabar Arya Saloka yang akan kembali ke Ikatan Cinta. Selain itu, baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan adegan Rena yang jatuh kemudian ditolong sosok laki-laki. Hal ini diketahui dari unggahan akun resmi Instagram Ikatan Cinta @ikatancintamnctv. Lah loh, itu siapa sih yang ada di depan Rena? Jangan-jangan dia itu, tulis @ikatancinta. Dari cuplikan video tersebut memperlihatkan sosok laki-laki yang memakai jas sambil menolong Rena yang sedang terjatuh. Kendati demikian, ramai warganet yang memberikan komentar terhadap unggahan akun Instagram @ikatancinta. Tampak dari belakang dan potongan rambut, diduga sosok laki-laki tersebut adalah Arya Saloka. Yang di depan Rena mirip Mas Al, komentar @asiasada. Sekilas kok persis Papa Aldebaran ya. Apa ini kakak dari Sena atau mungkin papahnya Aldi? Makin pinisin wajib nonton ini, komentar @etika. Meski dalam video tersebut terlihat kurang jelas siapa sosok laki-laki tersebut, ramai warganet menduga itu ialah Arya Saloka. Selain itu, ada juga warganet yang menduga bahwa sosok laki-laki tersebut bukanlah Arya Saloka dan ia bisa jadi hanya pancingan semata-semata. Namun hingga kini, warganet masih menunggu kepastian apakah Arya Saloka akan kembali lagi ke Ikatan Cinta, sinetron yang telah melambungkan namanya. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.